Okay guys, inilah dia Samsung Galaxy Fold. So dalam box dia aku dah tunjuk tadi unboxing apa yang ada dalam box. So kat sini kita ada kabel USB-C to USB-A. Kat sini kita ada Galaxy Buds sound by AKG warna hitam, agak special juga. Dan dia ada extra buds kat sini. Jadi bagi extra buds dalam kotak ni. Dan dia ada bagi fast charging 3 pin 15 watt fast charging dia. So tak ada extra, tak ada macam Note 10. Note 10 25 watt minimum, but this one is 15 watt. So tak adalah terlalu pantas sangat. So basically Samsung Galaxy Note ni dia lebih kurang dengan S10 Plus je lah spesifikasi dia. Dan ini adalah adapter OTG untuk USB-C to USB-A lah. So seperti biasa, dan kita pun ada casing khas Galaxy Fold Samsung bagi sekali. So inilah casing carbon fiber. So kita cuba dulu pakai dekat phone ni. Macam mana nak pakai ni? Okay, oh nice. Dia punya feel tu rasa sedap casing dia. Dan tak susah untuk nak dipakai dekat phone ni. Memang senang gila. Aku rasa betul lah, okay betul. Senang gila nak pakai. Dan dia memang sangat-sangat nipis lah. Dia punya feel memang sedap untuk casing ni. So inilah dia Samsung Galaxy Fold. So basically dari segi spesifikasi dia, dia menggunakan bateri sebesar 4380 mAh, pengenjasan pantas 15 watt, ada wireless charging 15 watt, dan dia ada reverse wireless 9 watt sahaja. Dan Galaxy Fold ni pun dah tak ada audio jack 3.5mm, so seperti Galaxy Note 10 pun tak ada juga headphone jack 3.5mm, so Galaxy Fold memang tak ada lah. And then in terms of dia punya looks and dia punya function, dekat bahagian kanan ni ada fingerprint sensor dekat bahagian sini, dan dekat sini ada power button, dekat sini ada volume button. So bahagian bawah dia ada USB port, USB-C port, ada speaker. Dekat bahagian atas dia pun tak silap aku speaker kot, dekat atas aku tak pasti. And then dekat bahagian depan dia ni ada dual camera. Dan dia punya design untuk display agak berbeza sikit, sebab dia ada macam ada notch sikit dekat bahagian sini lah, ada notch sikit. And then dekat bahagian belakang pula ada 3 camera dan ada flash dekat sini, dekat 3 camera. Dan dekat sini ada satu selfie camera, misal kata kalau korang nak jadikan dia sebagai phone macam ni, phone kecil. Dan sini korang boleh selfie kat sini. But still dia punya display agak kecil juga untuk korang nak view kat sini. And yalah, kita dah beli Galaxy Fold untuk nak dapat view besar macam ni. So aku rasa kalau aku guna phone di sini, aku akan utilize display fold dia ni. Sebab memang sedap gila untuk kita pegang, untuk kita tengok. Lagi-lagi kalau nak tengok video ke, tengok movie ke kan dekat sini. And then nak scroll-scroll Facebook ke, nak tengok baca artikel apa semua. So memang yeah, display ni quite nice. Tapi aku agak ragu-ragu juga in terms of dia punya reliability dia, ketahanan dia, berapa lama dia akan boleh bertahan dengan phone ni. Yelah, kita setiap hari pasti akan buka screen ni. Dan setiap hari berapa kali kita akan buka? At least dalam 50, 100. So then you know the reliability ketahanan tu, kita tak, so ketahanan tu agak ragu-ragu kat situ. But it's a very unique design, it's a new technology for the Samsung phone. And then aku boleh puji sebab Samsung berani untuk nak jual phone ni. But aku rasa Samsung first phone yang boleh dipat jual sekarang ni kan, betul tak? Yes, Samsung. Huawei yang dah mula perkenalkan sebelum ni pun, Huawei Mate X ke? Huawei Mate X is susah. Huawei Mate X pun tak jual lagi dekat pasaran. But Galaxy Fold dah mula jual September lepas dekat pasaran US dengan harga $1,980. Harga dia 8,300 something lah untuk kalau convert lah. Padahal dekat Malaysia sekarang ada juga orang yang dah mula jual Galaxy Fold ni dengan harga dengan harga $13,000 sahaja. $13,000, weh. Boleh pergi umrah 2 kali. $13,000, weh. Ya, dan pasaran Malaysia akan masuk dalam masa terdekat ni lah, dalam bulan Oktober ni. Tak tahu berapa bulan dan tak tahu berapa harga rasmi kat Malaysia nanti. But still, phone ni very unique to use, dan orang mesti akan pandang bila korang phone dekat public. Boleh dengar sound ni dekat sikit? Okay, dengar?
Sound istimewa. Sangat sedap untuk dipegang dan sangat rapat untuk dibeli. So itu saja mengenai Samsung Galaxy Fold. Semoga kita berjumpa lagi dalam video. InsyaAllah. Assalamualaikum.